misalnya mau di operasionalkan. Ya, sempat malam sudah siap. Sudah siap? Sudah ada yang masuk? Ya. Oh, kalau bisa. Ya, ya. Jiwa. Untuk jiwa dong. Ya. Yang jiwa dong di sana. Ya, COVID masih. Sekarang yang jaga untuk makan pagi. Enggak itu yang itu. Pasien. Malam aku jam 12 pagi. Oke. Ini nakal. Jadi satu ruang bisa berapa orang? Empat. Empat. Ada yang empat. Empat. Lumayan biasanya ya. Mereka di jalan ya. Antigen positif, ada yang PCR positif dan berjalan. Banyak. Ya, harus berjalan ya. Iya, berjalan. Kita berjalan kayak isolasi mandiri. Mbak, dari mana? Ini RT4 R6. Oh, jenengan, jenengan kira-kira ketularan saking pundi? Tahu Pak. Oh, betul. Oh, kelihatan sesak ya. Ya Pak, istirahat ya Pak ya. Istirahat biar dirawat ya. Ya, yeah, Pak Tuan. Bagus ini tadi, Pak. Terus. Membuat contingency plan seadanya ada situasi yang memang tidak bagus. Kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita mesti tahu. Kita sedang tidak baik-baik saja, maka tadi saya keliling ke pasar-pasar, ternyata ya lumayan sih. Sudah banyak yang pakai masker, cuman maskernya cara pemakaian tidak benar, sering dipelototin dan seterusnya. Nah itu edukasi yang harus penting untuk dimasukkan di tempat-tempat keramaian. Ini edukasinya mesti jauh hari ini lebih ketat lagi agar masyarakat mengerti, dan kita mesti tunjukkan bahwa rumah sakit sudah tersedia. Ya, tenaga medis juga sudah tidak gampang lagi ya Pak ya untuk mencari. Maka edukasinya adalah di masyarakat. ICU itu ke tempat terus yang di Sri Kandi belakang itu 20 itu penuh juga, dan yang ini Bisma yang tadi kita masuk lantai 235 itu baru selesai tadi malam jam 12 malam sekatnya, langsung antri dari UGD masuk udah hampir penuh ya. Pon ngaten mawon siap. Nah sekarang tinggal atur dulu ya Pak ya, semuanya saja bareng-bareng ya, semua ya, jaga kesehatan ya.